Teng guys, tuh. Orang Jawa itu brutu ini. Kalau orang Sundanya namanya tunggir, ya. Nah, guys, untuk bagian bawah guys, kita boleh seperti ini, guys. Aha. 75.000. Kalian bisa sesuaikan harganya, guys. Tahu ilmu cara bagaimana menggoreng jamur ya seperti ini. Mantap. Sini udah aku siapkan guys tahu yang sudah dipot. Kasih lagi 2 kilo lagi guys. Itu jadi 2 kilo bumbu, 2 kilo terigu bumbu lagi, 2 kilo terigu bumbu matang dari daging ya. Biasanya kalau yang sate-sate Madura itu kan dia pakai bumbu kacang. Ya, ini dia Kang Soleh ternyata udah dapat penglaris guys. Nih guys, jadi ini Kang Soleh lagi eksperimen bikin. Jadi ada yang beli, coba kita akan membakarnya dulu guys ya. Nah, ini adalah proses pembakaran lagi penggorengan Kang Ismail ini. Lihat guys, hasilnya sangat benar-benar bagus, crispy. Sebelumnya, like and subscribe. Salam kompak bro dari kami, DJ Dope Reproduction di next. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel Arifin guys. Ini channel Arifin lagi berada di base camp dulu guys ya, dimana channel Arifin belum keluar lapangan ya. Ini kita lagi mencuci dulu meja martabak mininya. Dan juga ini guys, buat kalian yang bertanya di kolom komentar, kalau misalkan jualan di Car Free Day, di event ataupun di acara hajatan, Jenderal Arifin suka membawanya dengan kendaraan apa, ataukah nyewa angkot atau diangkut pakai motor atau apa. Jadi guys, ini Jenderal Arifin ya, kalau misalkan pergi ke lapangan ingin berjualan, selalu membawa si kuda besi ini guys ya. Si kuda besi ini yang aku sebut dengan nama si Silver ya. Jadi si Silver ini guys, banyak sekali kenangan di mana si Silver ini sengaja kursinya aku copot semua. Dan ini kebetulan si Silver ini lagi sakit ya, makanya ini lagi direparasi dulu, mau mengganti kelistrikannya karena sulit starter dan mau diganti oli dulu guys ya. Jadi si Silver ini adalah mobil keluaran tahun 1996, di mana mobil ini sudah banyak sekali memberikan apalah kenangan dan juga lain-lainnya ya. Jadi saya sangat menyayanginya gitu ya. Jadi tanpa si Silver ini kita nggak bisa kemana-mana guys ya. Jadi nih si Silver ini guys, kita bongkar kursinya karena nanti di sini semua isinya barang-barang ya guys. Tuh lihat, ini barang perabotannya di luar semua, ada tabung gas, ada payung sosis semuanya. Ini ada kompor sosis dan juga ini ada etalase fried chicken. Dan ini meja-mejanya ya guys ya. Jadi buat kamu-kamu yang selalu bertanya di kolom komentar menggunakan kendaraan apa diangkutnya, karena kalau dilihat katanya di mana-mana suka ada ya, suka berjualan. Nah guys, jadi perlu kalian ketahui kalau Jenderal Arifin bepergian itu menggunakan mobil ini guys ya. Jadi mobil ini termasuk personil ya. Jadi tanpa adanya mobil ini karyawan pun tidak bisa bekerja gitu. Jadi saya juga membeli mobil ini bukan untuk bergaya atau bukan untuk pamer, karena saya butuh buat operasional ya, seperti itu guys ya. Jadi dengan mobil plat nomor
1329 ini aku pikir ini angka hoki ya, karena ini kalau di total-total itu jumlahnya adalah 15 ya, karena 15 itu adalah hari dimana hari spesial ya, itu guys ya. Nah ini dalamnya seperti ini guys, mobil yang selalu aku bawa. Ini ada box musik. Box musik ini guys yang selalu aku bawa di lapangan, dimana box musik ini nantinya ada suara rekaman aku, misalkan lagi jualan es, nanti rekamannya rekaman es. Kalau jualan martabak, rekamannya rekaman jualan martabak. Begitupun kalau jualan lainnya, seperti itu guys ya. Ini ya mobil Daihatsu Espace ini guys, bagi aku sih sangat berarti dan aku sangat menyayanginya. Namun karena sekarang lagi sakit kondisinya, ini lagi sedang masa perbaikan, mudah-mudahan sore ini bisa sehat kembali dan bisa turut serta bergabung untuk mengais rezeki lagi ya. Karena biar bagaimanapun dapur di rumah harus ngebul, karyawan juga harus tetap semangat ya, harus tetap bekerja gitu. Karena karyawan juga ada yang menjadi tulang punggung daripada keluarganya, ada juga yang lagi menabung untuk usaha mandiri, ada juga yang lagi menabung untuk usaha menikah ya guys. Oke guys ya, jadi sepertinya sudah terjawab sudah ya pertanyaan yang selalu tampil di kolom komentar ya. Jadi demikian saja video singkat yang dapat channel Arifin sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi, motivasi, semangat buat kalian tentunya yang ingin berwirausaha di bidang kuliner ya. Oke, akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sukses selalu.